Nah, ini pertanyaan paling terakhir yang biasanya juga ditanyakan sama teman-teman yang mau modif Vespa. Habisnya berapa? Sekitar 80. 80. 80 juta. Nah, terus gini, ini kan 80 juta ini nominal yang gede ya. Itu biasanya langsung jebret sekalian atau dicicil? Dicicil. Dicicil. Ya. Nah, kalau dicicil start dari mana, boleh ceritain enggak? Seingatnya enggak? Apa dulu lalu sampai apa yang paling terakhir? Dari bawah-bawah kayak sok dulu. Oke. Okay. Ah, sekalian deh kalau boleh tahu harganya sekalian? Harga sok kurang lebih aja ya. Kurang lebih 10 depan belakang. Oke. Okay. Terus habis dari sok? Habis dari sok ganti ban. Ban. Lalu kalau ban ini kan enggak harganya berapa? Lupa ban harganya. Oh iya, oke. Okay. Terus habis itu kaliper, brembo-nya? Ya kaliper tuh terakhiran kaliper nih. Terakhiran. Oh, terakhir. Oke. Okay. Ya. Terus apalagi setelah shock? Knalpot. Oh, knalpot. Nah, knalpot berapa? Knalpot dulu dapat 8.83. 8.300. Ya. Lalu terus ya kayak kaki-kaki Zelioni itu. Oh iya iya. Ah, berapa nih tuh? Kayak yang di cover ini yang di depan ini dapat 1.13. Oke. Okay. Terus tutup CVT-nya itu dapat 1.3 juga. 1.3. Oke. Okay. Gini ya nih apa pijakannya, jalan kaki. Pijakan kaki Celioni belakang itu, heeh. 1.4. 1.4. Oke. Okay. Terus selang rim 800. 800. Oke. Okay. Terus karbon-karbonannya gimana nih? Karena karbonnya lumayan soalnya. Karbonnya sekalian sama ngecatnya. Oh gitu. Berapa kalau boleh tahu habisnya? Kalau karbon 6. 6 juta? Ya, full semuanya. Full semuanya. Oke. Okay. Kalau catnya? Kalau ngecat 5. 5. Berarti total 11 ya. Ya. Terus habis itu apa lagi? Terus langsung dah main yang di atas-atas. Oh, main yang atas. Ya, kayak handle. Nah, bar handle, bar end, lalu sama tuas rim itu berapaan? Kalau handle 900, bar end 700, okay. And grip dapat kemarin 600. 600-an. Ya. Oke. Okay. Kalau speedometer? Speedometer 43 kalau enggak salah. 43.300. Oke. Okay. Kayak habis itu ke jok ya. Kalau jok? Jok 350. 350. Bungkus saja berarti ada nambah busa lagi enggak? Enggak ada. Itu gantungan barang. Saya penasaran tuh karena itu Celioni. Gantungan barang berapa ya? 800 kalau nggak salah. Berarti sama kayak ini ya, bungkusnya si covernya kunci berarti ya? Kurang lebih ya, 800-850 ya? Terus habis itu apa lagi? Tutup velg. Tutup velg? Ya, Zelioni. Oh, dopnya itu? Oh, oke. Okay. Berapa dop velgnya? Berapa ya? 800 kalau nggak salah. 800, oke. Okay. Ini kurang lebih ya, jadi harganya bisa kurang, bisa lebih ya. Tolong dimaklumi. Kalau mau harga aslinya ya datang ke tokonya langsung ya. Terus habis itu apa lagi? Stop lamp. Stop lamp belakang tuh 1.7 kalau enggak salah. 1.7. Ya. Kalau ininya apa namanya? Sennya? Sennya berapa? Lupa harga sennya. Ya maklum kan udah lama ya, soalnya nyicil-nyicil semuanya. Dan yang paling terakhir adalah Brembo tadi itu. Ya, Brembo sama disc brake ya. Berapa itu? 14. Kayak dia pas paling gede kayaknya ya. Oke, nah ini kan yang sudah nempel segini. Nextnya rencana modifikasi kedepannya apalagi nih mau dimodif nih? Kayak mau nambah cakram. Cakram, cakram untuk belakang ya? Ya. Pakai apa? Celioni lagi atau ke Marus? Marus sih kak. Marus. Sekalian ya, berarti sama disc brake juga sekalian berarti ya? Oke, oke itu. Terus setelah cakram sama disc brake-nya, kan ini kurang velg nih kayaknya nih. Iya sih, tinggal kurang velg nambah 30 lagi kayaknya ya. Velg kapan gantinya nih? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke. Okay. Ya nanti kalau enggak velg Marus pilihannya apa sama Celioni ya dua ya. Ada pilihan lain lagi enggak selain Marus sama Celioni? Enggak ada ya. Banyakkan teman-teman pakai itu semua ya. Ya. Oke, okay. Jadi itulah kurang lebih modifikasi yang sudah diterapkan oleh Angga ke Vespa kesayangannya yang berwarna brown magnesium ini ya. Jadi karena Angga masih sekolah juga, jadi mohon maaf mungkin malu-malu dia ngomongnya ya. Karena ini juga saya tumben buat video interview kayak gini. Jadi biasanya si owner, saya nggak kenal biasanya ownernya siapa, nggak pernah ketemu. Jadi beberapa video kebelakang nih saya baru sempat ketemu lalu ngobrol bareng.
Dan ini format pertama yang saya buat interview, jadi ya maklumin aja ya. Mungkin lama-lama juga terbiasa. Abis ini pengen bikin vlog lagi abis ini ya. Mau bikin vlog juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Oke. Ya saya rasa demikian saja dulu untuk video modifikasi dari Vespa Sprint berwarna brown magnesium ini. Jadi itu sudah komplit banget ya, dari modifikasinya apa, lalu harganya berapa, ya kan, rencana kedepannya mau diapain lagi motor ini, semua sudah terbeber dengan jelas. Oke, bagi teman-teman yang ingin modifikasi ya, mungkin sudah bisa ngebayangin, oh harganya segini segini, jadi apa yang akan saya modif pertama kali, jadi udah kebayang semua ya. Jadi saya rasa demikian saja dulu video singkat ini. Kita ketemu lagi di video-video modifikasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, enggak ya? Bye-bye.